Oke, kita kembali lagi dan kita sudah belajar habis-habisan. Feel the corrupt nature knows what to do. Hey, mana ini? Are you sure you're not the blind one? Mana? Jishi, the warden of Jade Prison. Greeting one punch. High five. Hi ho. Bentar. Ya Bung, ya. Kita bisa comeback ya. I will be as thin as a rake. Wolves in wolf's clothing. Who would have guessed? Kita bingung ngulihin ke bapa. Jelas. Habis-habisan yuk. Here, my apprentice. Come closer and let me see. Okay. Jadi makanya, oke itu tergantung banget sama.
Kalau yang sebelah pertama adalah bentuknya. Kalau misalnya ada yang bulat, ada yang hexagonal, ya kan? Dan kemudian ada penyempit atau enggak. Nah, teman-teman coba lihat, ya kan? Seberapa parah. Kalau semakin ke ujung semakin kecil bokehnya, semakin sipit mata kucingnya ya. Tapi semakin loser. How can I get drunk? Perfect. Nah, kalau yang lensa-lensa pada umumnya yang kita miliki mungkin lebih high grade sedikit ya. Yang high grade ini oke, ini sudah bagus yang kutahkan ini. Ini udah gak jelek, kenapa? Karena mungkin dia pakai apa istilahnya polishing yang bagus sehingga tidak ada alien ring di sini di dalam bokehnya itu mulus. Dan juga terang gelapnya itu even ya. Even artinya merata. At your service. Aduh, apaan sih? Sounds like victory to me! Semuanya bilang dengan saya.
loser. Itu menurut saya keren sampai ke ujung-ujung pun tentu kayak masih relatif. Ya, agak sedikit nggak sempurna banget sih ya, tapi dia nggak sampai kayak menarik dan bokehnya itu smooth banget. Jadi ini beberapa contoh yang saya kita sudah buat USD ya. Jadiin 4 piece. Apa ini kan ada ini yang lebih buat di bokehnya latar belakangnya itu kita sebut banget. Nah kemudian yang populer lagi jadi lebih jadul lagi yaitu banyak teman-teman yang suka fotografi suka sangat bangga sekali kalau bisa memiliki lensa corrosion and waste away. Meskipun ada kamera yang baik, jadi ini misalnya ringgitnya. Kemudian kita bandingkan dengan kalau misalnya ada harganya sekarang 40 juta, tapi di zaman dulu itu tidak semahal itu. Jadi kalau orang bilang, oh ini beli lensa lama yang berkarakter itu investasi, ya mungkin ada benarnya. Setidaknya dia tidak bukan investasi pun dia melawan. Compose a song of ice and fire. Sekarang dulu compact camera sekecil ini ya itu biasanya
kualitasnya itu ya oke-nya nggak terlalu bagus. Ya, terlalu bagus. Ya, tapi sekarang udah bagus, apalagi jaraknya itu ya kayaknya udah pakai juga ya, kalau jaraknya juga ya udah di itu juga ketajaman oke ke harus ini juga pasti ada. My sword is always at your service. An assassin needs a pre. Compose a song of ice and fire. Kita bikin apa?
say I'm crazy, but they don't know I'm prepared. Kita harus tahu apa yang membuat latar belakang Blue itu. Pertama adalah bukaan dari lensanya, dan kemudian juga pengaruh dari focal lensanya. Kalau lensa-lensa di ponsel itu, focal lensa bukaannya mungkin boleh 1,8, bisa cukup gede ya bukaannya. Tapi masalahnya adalah focal lensanya itu kecil banget gitu. Jadi focal lensanya kecil banget. Dan juga secara tidak langsung kita rubah strategi. I can hear us winning. Tough being a single parent and a fearless warrior, but I make it work. Pengalaman saya yang cukup unik ya, sebelum Huawei Mate 20 ini, saya di tahun 2016-2017 gitu ya, kayaknya 2017. Saya skeptis dengan hasil kamera ponsel, tapi kalau dari Huawei itu dia punya Nikon, dia punya. Here I come. Tapi bokeh dari Huawei. We're almost there. Just smile and try not to. I don't need eyes to see you're a loser. To the moon. To the sun. Not to you! Mess with the bear cub, you get the claws! I am the God of Thunder, for the glory of the God! My sword is always at your service. Sounds like victory to me! You childish buffoons are not qualified to argue about strategy with me. How can I get drunk? Be careful what you say and do. Kalian akan merasa, oh ini udah kulihat udah seperti pakai kamera, pakai lensa ya. Ya bisa dibilang combo martialis, panda martialis. Winning. Kalian lebih senang daripada pakai lensa. Nah, itu saya juga tidak masalah karena lebih perfect. Tapi ingat loh,
My, how bad can a little fox be? The world is empty, and time was brought away. Right and left. Be as thin as a rake. We're almost there. Just don't you want to touch my furry tail? We're almost there. Just one step. I can hear us winning. I'm an Easter egg. You found me. I am your cloak and dagger. Kita ejek.
yang kedua udah kalah gue tadi tuh, si Shining Assassin. Respect, respect, respect. Alright, Hizbullah Mustafa, apa di masa depan komputasinya fotografi? Bisa menyamai output dari lensa berkenan. Keren, keren, keren. Oke lah, mantap. Kita nggak bisa menuntut diri dari